Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan menyaksikan sebuah video yang kita akan lihat videonya berikut ini. Makanya kemudian begitu Saddam Hussein dieksal, selesai. Itu menjadi bibit baru lagi. Jadi saya bisa paham kalau ada salah mengerti bahwa kebencian Islam seolah-olah orang Kristen, karena kan yang datang ini seolah-olah orang Kristen, seolah-olah ya sekali lagi orang Kristen gitu. Padahal yang nggak sesimpel itu, saya bilangnya tidak ada masalah perang, ada masalah orang menang kalah. Saya makanya bela Israel dalam perang Yom sekarang jadi kayak aneksasi. Saya nggak semudah itu bilang itu Israel aneksasi, orang dia menang perang. Lah dia lagi tidur nih, baru dikasih negara sama Inggris, digeburin, ya dia lawan terus dia menang, ya didudukin lah. Masa kalau udah menang perang dikasih lagi, ini ambil gitu. Kan nggak mungkin, nggak logik gitu. Nah makanya sekarang tuh aku pengen kita tuh bisa lihat jujur masalah ini dari dasar. Jangan cuma melihat seolah-olah perang agama gitu loh. Orang Dubes Palestina aja bingung kan, kita ngapain gitu sebenarnya, bukan perang agama. Nah, kembali Pak ya, ketika Saddam 90 itu mencapai Kuwait, maka itu mengganggu apa ya, mengganggu Amerika dan akhirnya invasi Irak. Nah at the same time Pak, kita lihat Hasmid Kingdom. Hasmid Kingdom itu lahir di 1918. Ya itu tadi, si Inggris ngambil lagi si peta, ya kan? Enak aja dia bagi, Saudi Arabia dikasih sisi Saudi Arabia, si satu lagi sisi Transjordan, yang sekarang jadi Jordan, itu namanya Transjordan, Pak. Nah, Amman menjadi capital city-nya Jordan, ya kan? Sekarang si Hasmid itu nggak semuanya dari Jordan, dia banyak juga yang dari Arab juga. Sekarang bisa Bapak bayangkan betapa pusingnya itu, ketika mereka attack Israel, Palestina terpojok, si Arab Palestina itu masuk ke Jordan. Jadi di Jordan sekarang ada 6,7 juta orang Palestina yang hidup di Jordan. So it's a complex mess gitu loh, mau bicara soal the Palestine ini gitu. Nah, kembali si Prancis juga bikin sama yang sama kepada Lebanon tahun 1920. Itu kan Jordan 1918 Pak. 1920 Prancis bikin yang sama kepada Lebanon, ya kan? Dan akhirnya Beirut itu jadi menjadi kacau karena ada Syiah Islam, ya kan? Ada another Syiah, another part juga. Nah, jadi yang mau saya bilang, akhirnya sekarang Tripoli itu ada 80% orang Sunni. Israel Palestina itu hanya bagian kecil dari sejarah panjang Arab dari tadi yang saya bilang tahun 2000 tahun. Yang sebenarnya kalau mau marah hari ini, kita tuh mesti marah atau mesti dorong Irak, apa namanya, Turki marah kepada Perancis dan Inggris. Itu kenapa buat saya Abraham Accord kemarin, saya hormat betul kepada apa yang dibuat oleh Trump, dibuat oleh Jared tuh terutama. Kalau Trump menurut saya sih oke lah, dia sih rada-rada lah. Tapi kalau Jared menurut saya anak muda, nggak pernah sekolah hubungan internasional, dia businessman, mau duduk dengan orang-orang Arab apapun juga itu, ya kan? Mau dan bisa menghasilkan sebuah accord gitu. Itu nggak main-main Pak, kita mesti setuju dia, justru respect gitu. Nah tadi pertanyaan Pak Warno misalnya, kenapa bukan pengen kita jadi punya hubungan diplomatik? Karena menurut saya Pak Jared bikin itu betul. Bagaimana mungkin misalnya Bapak berantem berdua, saya cuma kenal Pak, Bapak, nggak kenal beliau. Terus saya pengen dudukin aja, Papa duduk, kita duduk bertiga. Dia kan ngomong, lu siapa? Betul nggak Pak? Lu siapa? Nah, saya ngalamin ini Pak, karena saya pernah sempat menjadi penasihatnya HMI. Jadi tahun 2010 apa berapa tuh? Saya diundang ke HMI, waktu itu anak HMI itu mau buat perdamaian Timur Tengah. Maksudnya Arab Israel Palestine. Akan diundang semua negara Islam, kalau nggak salah 130 Pak, negara Islam, kalau nggak salah ya. Terus saya tanya dong, udah rapat semua sampai tengah malam kan, kalau rapat HMI waktu itu masih di mana tuh Pak? Di Penogoro, HMI yang kantor masih itu. Nah, saya udah pindah. Anyway, terus saya tanya, Israel ini siapa? Wah, nggak boleh dong Bu Israel, masuk sini. Wah, katanya kalau masuk sini kita hajar. Lah, coba bayangin Bapak, mahasiswa Islam mau menamaikan Palestina dan Israel. Saya tanya siapa orang Israel, saya malah jadi dimaki gitu istilahnya. Tapi waktu saya saking ingin pengen berdamai, saya mendorong waktu itu. Akhirnya saya sama Pak Andi Wijayanto. Saya kan di UI Pak, jadi saya sama Mas Andi. Mas, kita dorong deh nih. Apa yang terjadi Pak? Begitu rombongan Israel tiba di Singapura ya, baru Singapura. Saya dipanggil UI, saya dan Mas Andi. Sampai masuk sini, kalian berdua dari Tuhan hari ini juga jadi dosen. Bayangkan efek Israel itu Pak. Kita yang baru mau niat cuma manggil, saya kan juga cuma mau niat manggil yang dari Tel Aviv Uni dan dari link saya di Israel. Itu aja jadi hukumannya seolah-olah, lu harus keluar dari UI karena. Nah,
Bapak bisa bayangkan, jadi pemikiran saya tentang Israel ini sudah bukan lagi cuma di grassroots, Pak. Even kampus. Nah, ini menurut saya harus kita coba tarik lagi lah. Masih pantas nggak ya kebijakan tahun 62 Presiden Soekarno yang memang anti kolonial, ya kan, dipraktekkan ke hari ini? Kalau betul kita mempraktekkan, jangan cuma sama Israel aja dong, jangan sama cuma Taiwan. Nggak boleh ada siapapun kolonial, namanya siapa juga kolonial nggak boleh masuk sini. Kalau kita konsekuen, kenapa dianggap kolonial itu cuma akhirnya Israel dan Taiwan? Kedua, Taiwan, kita udah lebih terbuka sama Taiwan sekarang. Kamar dagang terbuka, kantornya di SCBD segede-gede Laihim. Saya juga kalau saya sekolah di Taiwan, sekolah perang saya di Taiwan. Ya kan? Hubungan diplomatik dibilang nggak ada, tapi ada gitu loh, Pak. Kalau nggak, mana mungkin? Kedua, omongan kita bilang one China policy. Dengan kita buka kantor dagang, kita sudah go China policy. Jadi menurut saya, kita itu double standarnya itu bingung. Sebelah sini kita double standar, sebelah sini kita nggak double standar. Dan yang sebelah sini nggak double standar, dasarnya nggak kuat. Melihat seolah-olah tadi aneksasi terhadap Palestina. Betul, Pak, namanya perang, pasti ada pelanggaran. Tapi doesn't mean kita harus membuat seolah-olah perang itu salah. Kan nggak begitu. Loh, orang kalau perang cuma dua hal kok, dibunuh atau membunuh. Dan kembali harus diingat, Israel itu segede pelok, Pak, seperti gue Indonesia. Jadi jangan dibilang, wah, masa? Ada yang jawab kepada saya, sebutan namanya karena malu, orang-orang pers penting. Orang cuma dikirimin itu doang kok, katanya, apa? Roket-roket kecil nggak efek lah buat Israel. Eh, saya pernah tinggal di Rosh Hanikra, Pak, perbatasan. Nah roket kecil patahin masuk ke rumah orang. Kan masalahnya ini Israel itu udah mulai tembok, langsung rumah orang saking daerahnya kecil banget. Jadi si roket yang dianggap cuma kecil doang, jangan dilawan sama misalnya Israel. Ya nggak bisa dong, Pak. Kecil masuk ke rumah kepala kita, buat Israel itu kedaulatan. Dia nggak peduli yang kirim tuh satu orang, teroris, atau betul-betul atas nama negara, dia hajar. Kekuatan Israel, karena dia selalu disakiti, kekuatan militernya hebat sekali. Jadi satu roket bisa dibalas misal, nggak boleh disalahin Israelnya dong. Nah, I want to see this, apa ya, secara fair gitu. Sekarang misalnya gini lah, Indonesia lah misalnya. Diserang sama golongan-golongan orang yang pengen menjadikan ini negara khilafah. Misalnya nih, Pak. Dibom lah dari mana tiba-tiba istana negara. Oke. Kira-kira TNI bergerak nggak dengan segala macam tank dan segala macamnya itu? Ya diserbu lah, dicari pasti kan. Karena yang diserang itu adalah daerah itu gitu. Iya kan? Ini saya lagi menggambarkan ini, ada daerah kecil yang diganggu. Nah, itu. Makanya nggak mungkin. Oh, dia pakai tepel, kita pakai tepel. Oh, dia pakai roket. Oh, berarti Israel harus pakai roket. Kayaknya begitu. Di pemikiran kita ini seolah-olah, ah, Palestina kecil lah. Dia kan cuma gerombolan-gerombolan Hizbullah lah, inilah, itulah. Kenapa mesti dihajar sama misal? Kenapa? This is about kedaulatan negara. Justru kita mesti belajar dari Israel. Bagaimana namanya kedaulatan negara dipertahankan. Ini yang kayaknya nggak clear, Pak. Makanya saya setuju sama Gus Dur. Hanya Gus Dur yang bilang, lah, Rusia, Cina, agamanya apa gue gak tahu, istilah kalau bahasa gaul sekarang dulu. Kita punya hubungan diplomatik, terus Israel dia gak apa-apa. Kembali keberagaman agama, Pak. Drus itu kan tinggal di Golden Heights. Si Drus ini terbelah, Pak. Jadi Drus ini kaum yang secara ajaran agamanya, secara keyakinannya, dia itu harus menghormati tanah air. Jadi dia sangat menghormati di mana tanah dia injak, air dia minum, udara dia hirup. Bapak bayangkan kaum Drus itu, Pak, dia kan di pegunungan Golan itu. Ketika pecah perang Golan naik, mereka tuh terbelah. Jadi tadinya kita bersaudara di kakak, begitu garis lain ditentukan kemenangan, saya sama Pak Waro sudah beda. Bapak hormat sekali kepada Syria, ya kan? Saya hormat sekali kepada Israel, karena saya terbagi di situ. Demikian konsekuensi. Nah, Israel menghormati itu, Pak, bahwa ternyata orang-orang Drus itu menghormati di mana tanah dia itu. Ah, artinya apa yang diberikan Israel? Dia boleh punya bendera sendiri. Bendera Drus itu bintang 5, Pak. Merah, kuning, hijau kayak benderanya kaum gay itu. Tapi itu sebenarnya ada represent. Biru itu warna apa, kuning ada pantai, saya lupa lagi. Buka, by the way, ada buku itu saya panggil. Saya cerita soal Drus. Nah, jadi kemudian dia menghormati dua nabi, Pak, yang kita nggak kenal. Kita kenal tapi nggak kita hormati seperti itu. Nabi Shu'aib. Amin, di Quran Nabi Shu'aib disebut, tapi saya nggak tahu fungsinya apa Nabi Shu'aib. Di Drus, Pak, itu dewanya. Maksudnya itu nabi paling tinggi, sehingga dia punya dua hari raya. Hari raya Nabi Shu'aib, satu lagi saya lupa, tapi hari raya nabi juga. Nabi yang juga sama nggak bekennya. Kita kan taunya Nabi Muhammad, Nabi Isa gitu kan.
Karena dia negara dia bikin, itu pun dihormati oleh Israel, diberi hari libur nasional menghormati the Druze. Saya mohon maaf Pak ya. Makanya kalau saya itu selalu ngomong kita itu siapa gitu. Karena begini, saya tinggal di tempat yang menurut saya kaum menengah ke atas. Saya Islam Pak. Tapi buat saya gelisah ketika saya melihat teman-teman saya Kristen itu untuk bersembahyang dengan mobil Ferrari-nya, dengan mobil Jaguar-nya, dengan mobil semua sebetulnya mobil-mobil top car itu harus di pinggir ruko, pakai tempat duduk plastik, dijaga oleh aparat karena anytime bisa di-attack oleh apa yang namanya Islam gitu. Itu menyakitkan saya Pak. Israel nggak punya Pancasila, jangan salah. Gak ada Israel punya Pancasila. Tapi apa yang dibuat oleh Israel menurut saya itu malah Pancasila banget. Susah untuk mengerti ini kalau nggak pernah tinggal di sana. Pak, bayangkan ya, umat menghormati sana. Di sana itu kan kalau kaum Yahudi itu kan punya hari sucinya banyak banget Pak. Hari nggak boleh ada tepung, nanti hari nggak boleh ada apa, pokoknya ribet banget Pak. Dan ketika hari itu berjalan Pak, kita nggak boleh pakai lift. Nggak boleh, karena kita seolah-olah jadi haram gitu. Atau ada kalau ada lift banyak Pak, ditentukan ini hanya lift untuk the Jews gitu, karena dia sedang ada hari sucinya itu. Semua Pak yang agama Kristen, di sini kan banyak Kristen, banyak Arab juga di Israel itu. Yang hormat Pak, nggak akan pernah dia itu. Saya kan pernah di sana, kan saya nggak tahu nih. Apaan sih, lama banget lift, aku masuk aja. Ya ampun, pas saya datangin Rabi, disuciin lagi. Wow, pacar ribet banget. Si liftnya disuciin lagi, sayanya juga dibersihin. Wah, jadi kayak dianggap hukuman. Itu fate loh Pak, gila aja kan. Nah, jadi maksud saya, bayangkan kita tinggal di tempat itu. Saya nggak tahu di Indonesia yang tadi saya bilang, baru cuma beda agama aja. Orang nggak boleh bangun gereja sembarangan. Orang nggak boleh beribadah sembarangan, di rumah diserbu karena dianggap rumah bukan tempat ibadat. Di mana Pancasilanya? Terus kita udah main Israel, kalau gua jadi perdana menteri Israel, gua bilang, halo, beresin dulu rumah lu. Beneran Pak, saya ngomong as it is ya, karena saya gak paham gitu. Betul. Kita menjadi munafik gitu. Betul. Itu aja, jadi maksud saya coba pahami Israel itu juga dari masalah yang mendasarnya dulu gitu. Kira-kira itu ada lagi yang lain. Berikutnya Bu, ya. Pertanyaannya adalah, jadi seharusnya menurut Ibu, bagaimana peran Indonesia? Bagaimana menurut Ibu, mengapa Indonesia tidak efektif untuk bisa berperan ya dalam perdamaian ini? Tidak akan efektif Pak, karena tadi